Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Pagi, siang, malam, sore, kapanpun kalian nonton videonya Win-Win. Selamat pagi semuanya lah ya. Dan kembali lagi tentunya di channel YouTube ya Win-Win, 10 Mei 1994. Terima kasih buat subscriber aku, sekarang udah nyampe 1380 lebih lah. Pokoknya semoga kalian sehat selalu. Terus lagi ya gitulah pokoknya. Udah lama banget aku nggak upload video juga dikarenakan nggak sibuk juga sih. Soalnya aku lebih suka upload di pagi hari, di pemukan upload pagi hari, maksudnya lebih suka syuting di pagi hari dibandingkan harus syuting di malam hari gitu guys. Jadi hari ini tuh spesial banget, aku syuting pagi hari biar pas siangnya tuh aku malesan gitu kan. Kalau udah siang-siang banget syuting itu males banget dan banyak banget, numpuk banget pertanyaan dari kalian. Tapi bukan numpuk juga sih, cuma 3 biji gitu kan. Itu 3 biji tuh udah kayak banyak banget menurut aku ya, karena aku juga merasa bahwa itu kayaknya pengen aku bahas gitu kan, pengen aku jelasin ke kalian. Nggak semua orang itu gampang untuk bisa memahami satu aplikasi. Nah, kali ini lagi-lagi Winun bakal ngebahas tentang aplikasi Hakuna yang lagi, bukan lagi booming sih. Maksudnya lagi Win-Win amati, segala ya kan diamati. Iya, karena saya sekarang makin betah di situ. Tapi kali ini aku bakal ngebahas tentang tips siaran di aplikasi Hakuna. Nah, tapi tunggu dulu, aku pengen curhat dulu ke kalian. Kalau seandainya kalian kayak misalkan, durasinya si Fikri karena kemarin udah komen berapa kali, tolong kondisikan durasi. Nah, di sini aku tuh bukan cuman yang namanya ngasih kalian tips, aku juga pengen ngeluarin undang-undang aku. Jadi tuh ini tuh kayak semacam podcast gitu ataupun vlog. Bukan langsung yang kayak vlog tips langsung beberapa tips, bukan. Kalau di channel ini, di channelnya Win-Win, itu Win-Win ceritain dulu gimana sih perkembangan dari itu, terus gimana pengalaman Win-Win main itu, baru Win-Win kasih tipsnya dan kesimpulan dari video ini gitu. Jadi kalau kalian seandainya bosen dengan apa yang gue bacot gitu, mending kalian percepat aja video ini, misalkan bisa dipercepat lah gitu, karena aku tuh pengen konsisten di video 12 menit gitu langsung aja. Tapi aku kasih kalian ini dulu, bukan pengumuman sih, kayak pelajaran dulu ya dari aku sendiri bahwa hari ini satu minggu lebih gue main Hakuna. Itu terjadi masalah yang menurut aku gua banget gitu kan, takut banget, karena mungkin soalnya dari aku sendiri, karena kelebihan bercanda di aplikasi ini, jadi ada orang yang karakternya itu emang gak suka bercanda juga. Jadi buat teman-teman hati-hati kalau bercanda di aplikasi ini, harus emang kamu udah mengenal dia lebih dari satu hari ya kan. Nah, langsung aja, karena ini udah hampir 4 menit, tips siaran di aplikasi Hakuna itu soal musik ya. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Pertama itu soal musik, soal suara, kenapa nggak kedengeran gitu kan. Ada pertama kali gue tuh nerima komentar, "Kak, kenapa ketika gue siaran itu nggak ada suaranya?" Nah, itu mungkin dari jaringan kamu, ataupun kadang error ketika kalian siaran. Jadi kalian harus mengakhiri siaran kalian dulu, baru kalian mulai lagi siarannya. Daripada kalian nggak ada suara, kemarin gue kan nyoba siaran gitu, terus tiba-tiba listener gue tuh semuanya bilang, "Kok hening, kok sepi." Jadi kalian harus mengakhiri siaran kalian dulu. Nah, soal musik, jadi banyak banget, "Kak, bisa sama nggak sih kak cara siaran di aplikasi Hakuna sama Sepun Radio ini?" Sama aja, cuman yang membedakannya adalah dia tuh nggak bisa muter musik ketika ada tamu. Misalnya kamu membuka yang namanya tamu, siapapun itu bisa menjadi tamu, tiba-tiba naik itu musik kamu auto hilang ya.
Jadi aku saranin banget yang pakai satu handphone itu jangan jangan pernah untuk naikin tamu ke siaran kamu. Jadi kamu kamu kunci dulu, dan misalkan kamu pengen ngajak tamu, kamu matiin musik kamu dulu, baru kamu yang namanya ngobrol sama tamu kamu seperti itu satu handphone. Tapi kalau seandainya emang mau ganti lagu nih ya, misalkan kalian tuh buka requestan lagu ataupun kalian itu pengen ganti lagu, itu tuh kalian tuh auto keluar tapi nggak endlap. Kalau disebut radio kan itu musiknya masih ada meskipun kalian kembali gitu kan, keluar dari aplikasi itu masih ada musiknya kan kalau di aplikasi Sound Radio. Nah, kalau di Hakuna sendiri itu ada tulisan namanya penyiar tidak ada di tempat. Itu artinya kalian itu keluar dari aplikasi itu untuk mencari lagu. Seperti itu. Nah, pas kamu masuk lagi, nah kamu udah keputar lagunya, itu langsung keputar lagi lagunya seperti itu, teman-teman. Kecuali kalian mempunyai dua handphone ataupun kalian memutarkannya lagunya di laptop ataupun di PC kalian, dan kalian punya dua handphone, itu bisa gitu, bisa menaikkan tamu kalian tanpa kalian mematikan lagu kalian ketika kalian siaran. Nah, ada juga teman-teman yang bilang kalau kalian seandainya punya mic condenser, iya pakai mic condenser, terus ada alat bantu, alat tambahannya gitu, apa itu gue lupa. Kalian komen di bawah kalau kalian pakai, seandainya kalian pakai mic condenser terus itulah pokoknya. Tapi gue kayaknya di aplikasi Hakuna sendiri banyak menggunakan satu handphone tanpa bantuan tambahan alat-alat yang lainnya seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu ada yang nanya, Kak, kalau seandainya pakai headset itu bisa nggak, ada nggak suaranya? Ya nggak bisa, teman-teman, sama kayak aplikasi Sound Radio sendiri. Jadi ya nggak bisa putar lagu pakai headset, teman-teman, nggak bisa. Nggak tahu deh kalau kalian pakai alat bantu ada gitu. Jadi pakai headset, terus mic-nya itu kayaknya dia nyolokin di alat tambahan itu juga. Jadi bisa. Kalau pakai headset itu nggak bisa. Jadi suaranya itu nggak masuk ke kalau satu handphone ya. Kalau seandainya kalian pakai dua device gitu, kayak misalkan dua handphone, kayak yang tadi laptop ataupun PC, itu juga bisa kalian pakai headset karena musiknya itu masuk ke mic headsetnya. Nah, kalau kalian pakai satu handphone itu nggak bisa masuk ke ke siaran kalian musiknya, karena itu langsung musiknya itu masuk di headset kalian. Dan musik yang kalau satu handphone kan nggak pakai headset itu kalian kecilin seperti biasa yang Winin udah dijelaskan di aplikasi Sound Radio, itu tuh musiknya kan keluar dari speaker handphone kan. Jadi kalian tuh jangan terlalu besar muterinnya juga, sama kayak di aplikasi Sound Radio. Nah, musiknya itu masuk di mic handphone yang di dekat speaker itu loh, teman-teman. Jadi sama aja, nggak bisa yang namanya pakai headset di aplikasi Hakuna ini ketika kalian siaran. Nah, tiga pertanyaan itu udah terjawab, itu nggak bisa, teman-teman. Nah, buat tips buat kalian yang pengen banget siaran di Hakuna ini yang soal musik ya sudah Winin jelasin, dan untuk konten di aplikasi ini sendiri itu jarang sekali ada yang namanya konten, teman-teman, dimana di sini tuh cuman kayak ngobrol biasa ataupun dengerin lagu kesukaan kamu, kayak sepun juga sih misalkan musik favorit gitulah, pokoknya lagu-lagu MP3, terus DJ-nya itu. Ya, aku saranin yang kalian yang pengen buka musik-musik terus cuman typing-typing itu dikunci aja tamunya biar nggak ada yang sembarangan naik. Padahal itu bisa merusak lagu ketika dia auto naik. Kadang nggak semua listener ini yang kali malu-malu gitu loh pengen naik. Ada beberapa orang yang kayak tiba-tiba naik, masuk tiba-tiba naik gitu, kaget kan kita. Dan aku juga punya pengalaman gitu. Kan kemarin tuh aku siaran tuh putar lagu, tiba-tiba aku tuh kayak
ah gue pengen buka aja nggak kunci tamunya. Terus tiba-tiba ada yang naik gitu kan, pas tiba-tiba naik gue matiin musiknya, aduh. Ternyata orangnya itu yang bukan, nggak boleh body shaming ya, nggak boleh juga ngata-ngatain oke skip aja yang ini. Dan takutnya nanti ada orang-orang yang emang tidak kita inginkan gitu, karena di sini kan siaran kalian itu kalau kalian buka tamunya itu dia si tamu itu juga bisa on kamera gitu kan. Enggak, aku takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan buat cewek-cewek itu kunci aja gitu kan, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Maksudnya ada cerita-cerita dari teman-teman yang langsung pokoknya gitulah itu. Maksudnya 18 plus-plus di situ ada gitu kan, langsung auto yang kayak pamerin alat kelamin dan segala macam. Daripada itu membuat kalian beresam, deh kalian kunci aja. Mungkin ada orang yang emang kalian naikin, ya udah naikin aja. Oke, segitu aja dari Win-Win, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat komen, like, share dan subscribe ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video Win-Win selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar deh, kemarin aku lihat yang ini tuh katanya itu lambang LGBT, tapi sudah, ya udahlah, sampai jumpa di video selanjutnya.